Nggak terasa dalam 3 bulan saja itu saya sudah beli mobil bekas. Masya Allah. Dari hasil jualan jalan kaki. Iya, hasil jualan gitu. Malahan sebelum pulang ke Indonesia saya sempat keliling iya. Australia apa dengan hasil jualan. Dari hasil jualan itu ya, iya. Bu. 1, 2, 3, 4. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Infowers, saya Anita Anggriani Amir. Kita bertemu lagi di program obrolan santai. Kali ini kita bertemu dengan tokoh perempuan yang sangat inspiring tahun 2022 di Sulawesi Selatan. Beliau adalah Ibu Andi Oci Alepudin. Kita sapa dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu Ibu hari ini. Terima kasih sudah datang ke kantor Jalon Info. Alhamdulillah. Jadi Ibu adalah salah satu tokoh perempuan yang masuk dalam program media Jalon Info sebagai tokoh perempuan inspiring 2022. Saya memang membaca biodata Ibu banyak sekali kekreativitas. Mungkin Ibu bisa bercerita kepada kami kegiatan Ibu akhir-akhir ini atau yang lebih banyak intens dilakukan. Alhamdulillah, pada saat ini, khususnya di tahun ini, banyak sekali kegiatan yang kami lakukan, yaitu turun ke masyarakat, melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, dan bagaimana mengangkat bahwa para perempuan itu harus selalu aktif, begitu. Ya, Jalur Infowers, Ibu Andi Oci Alepudin, beliau adalah Ketua Umum FCC. Forum Kreatif Cipta Cendekia. Ibu bisa jelaskan kepada kami apa-apa saja kegiatan di FCC? Di FCC, Forum Kreatif Cipta Cendekia, kami ada sudah sekitar tahun ini, tahun yang ke-14. Pada 13 tahun yang lalu itu kami merupakan satu komunitas Family of Creative Community. Tetapi dalam satu tahun terakhir ini, alhamdulillah kami sudah resmi berbadan hukum dan menjadi satu organisasi, yaitu Forum Kreatif Cipta Cendekia. Yang kami lakukan kepada masyarakat dan anggota tentunya, bagaimana agar supaya setiap anggota itu bisa berbagi ilmu, bisa sedekah ilmu, bisa menyalurkan semua kelebihan-kelebihan daripada setiap anggota, begitu. Jadi kami turun ke lapangan sesuai dengan profesinya masing-masing, karena kami kan di FCC itu semua profesi ada, gitu. Jadi misalnya dokter, ada yang edukasi tentang bagaimana mengenai pentingnya kesehatan, bagaimana juga dengan yang profesi-profesi lainnya, untuk bidang pendidikan juga eksis melakukan kegiatan-kegiatan, webinar dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita lakukan. Setiap hari Jumat juga kami di sekretariat melakukan satu kegiatan di hari Jumat, yaitu memberikan keterampilan-keterampilan kepada masyarakat. Misalnya bagaimana membuat satu kerajinan hasil karya kita dengan sisa kain daur ulang, sisa kain daur ulang dan sisa kain-kain apa namanya, perca-perca itu dibikin menjadi satu kerajinan yang menarik. Bu, ini kan FCC sudah 13 tahun dan Ibu adalah penggagasnya ya Bu ya. Bisa diceritakan kepada kami ide awal itu dari mana? Lalu apakah mereka yang terlibat di FCC ini hanya untuk perempuan? Terus tujuannya mau dibawa kemana ini FCC sebenarnya? Di FCC itu sebenarnya kami ada juga laki-lakinya, gitu. Tapi memang masih lebih banyak perempuannya, masih ya laki-lakinya itu baru sekitar 10%. Nah di sini FCC itu forum kreatif ya, satu forum kreatif, karena dari berbagai profesi itu mereka ada semua kelebihan-kelebihannya. Jadi misalnya kami ada dokter ahli gizi. Ya, jadi turun ke lapangan bagaimana caranya agar
menginfokan kepada masyarakat. Ceritanya mengedukasi ya Bu ya. Kepada masyarakat bagaimana bahwa makanan-makanan yang sehat dan makanan yang bergizi. Begitu kita bermitra juga dengan BUMN dan organisasi lainnya. Begitu. Ya. Ya. Idenya berangkat dari mana Bu? Sampai kepikiran pengen bikin seperti itu komunitas? Karena dari pertemanan. Okay. Jadi ya. Jadi kami ini pada waktu itu bahwa kami mempunyai satu teman misalnya dengan profesinya pengacara, profesinya notaris, ya pengusaha dan lain sebagainya. Nah, waktu itu dipersatukan dalam satu komunitas. Nah, akhirnya karena kami saling merasa bahwa ini kami satu seperti semakin dekat, semakin erat, begitu. Jadi akhirnya kami selalu dalam satu pertemuan itu selalu kami melakukan mengeluarkan bagaimana diskusi ya, selalu diskusi bagaimana agar diskusi-diskusi itu mengeluarkan satu ide. Begitu, ide yang bagaimana yang kreatif yang bisa berdaya guna untuk masyarakat. Jadi apa-apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Jadi lebih banyak itu adalah bagaimana kita bersedekah ilmu kepada masyarakat dan bagaimana agar ilmu yang kita punya bisa membawa manfaat juga untuk masyarakat. Masya Allah. Jadi turjun langsung ke lapangan Bu ya untuk bertemu. Ya. Ini seperti betul-betul kegiatan sosial ya Bu ya. Bagaimana untuk bisa, apakah semua perempuan Sulawesi Selatan itu bisa masuk kriteria untuk jadi FCC? Lalu kemudian apakah kesasarannya kemana saja ini kegiatannya, Bu? Tentunya ada kriteria. Iya. Kami tidak membuat bahwa itu satu persyaratan yang paling ini ya penting. Tetapi tentunya yang masuk bergabung di kami itu adalah orang yang punya dalam tanda kutip dia harus kreatif gitu dari bidang ilmu apapun juga. Dari bidang apapun juga, tetapi dia punya harus punya kelebihan-kelebihan. Ya misalnya ada dokter A, ternyata dia mempunyai kelebihan apa, dokter B mempunyai kelebihan apa. Begitu juga dengan profesi lainnya, pengacara, notaris, pengusaha, dan lain sebagainya. Jadi yang bisa kira-kira bisa membawa manfaat untuk orang lain. Masya Allah, Bu. Jadi dalam program itu kan pasti membutuhkan dana biaya ya. Ketika Ibu terjun langsung ke masyarakat, ketemu misalnya tadi pergi ke mahasiswa di kos-kosan untuk mengedukasi bagaimana makanan sehat, namun mudah. Nah itu kan butuhkan biaya, Bu. Dari mana kita mendapatkan biaya itu? FCC itu kan non-profit ya, iya non-profit, jadi kami memang lebih banyak subsidi daripada anggota. Ya. Okay. Jadi sedekah-sedekahnya dari anggota kami, dan alhamdulillah berkat kebersamaan ini, kami semua saling membantu, begitu, saling mensupport. Dan kadang ada pun juga dari donatur memang yang sangat mensupport kami di FCC. Masya Allah ya. Jalur Inwowers, selain sebagai ketua FCC Sulawesi Selatan, ketua umum ya, Ibu juga memiliki banyak profesi, diantaranya kurator produk dan konsultan pendamping UMKM. Kemudian beliau juga pembina UMKM di seni tari, komisaris inkubator kreatif Sulsel. Ibu bisa jelaskan kegiatan ini apa saja Bu dilakukan? Alhamdulillah lama ya, sejak beberapa tahun yang lalu saya pernah menjadi konsultan pendamping bekerja sama dengan bekerja di JK pada beberapa tahun yang lalu, dan sekitar 3 tahun yang lalu juga sampai 2022 awal kemarin tahun ini saya juga di kebetulan di Dekranasda dan menjadi turun juga ke lapangan sebagai konsultan pendamping UMKM dan kurator produk. Banyak sekali. Gitu. Banyak sekali kegiatannya, Bu. Ya, itu salah satunya kalau menjadi kurator itu seperti apa kegiatannya, Bu? Turun ke ini UMKM?
Iya, turun ke UMKM. Jadi produk-produk yang akan masuk untuk dipamerkan dan layak tidaknya untuk dijual itu kita harus lewat kurasi tersebut. Saya mengenal Ibu Oci selain berbagai kegiatan aktivitas sosialnya, juga salah satu adalah usaha yang beliau bangun adalah dapur coklat. Saya ingat Ibu Oci dengan dapur coklat, identik dengan dapur coklat, dan saya yakin masyarakat Sulawesi Selatan pasti tahu. Ibu, selain beraktivitas yang itu tadi, Ibu juga pengusaha ya Bu? Bagaimana Ibu memulai membangun usaha dapur coklat sehingga sampai sebesar ini? Alhamdulillah Coklat Ananda saya ingat sekali, banyak sekali disupport oleh Fajar ya. Karena pada sekitar sudah sekitar 10 tahun yang lalu kami juga pernah dikasih tempat di sini di atas ya, di kafe di Harian Fajar, dan alhamdulillah usaha Coklat Ananda berjalan dengan alhamdulillah dengan sangat baik. Ini sudah berapa tahun, Bu? Iya, sudah sekitar 10 tahun. Cuman karena kesibukan saya dalam 3 tahun terakhir, itu kami berikan kepada mahasiswa, tapi tetap di bawah kendala saya juga. Kendalinya gitu. Ibu ya, masih tetap. Jadi memang kesukaan terhadap kuliner, terhadap kue-kue baking ya, Bu, itu dimulai dari sejak kapan? Dari waktu pertamanya itu idenya waktu saya mempunyai Sanggar Seni Ananda Unhas. Waktu itu saya sebagai ketua mempunyai Sanggar Seni Ananda Unhas, pada waktu itu membina anak-anak dosen Unhas menari, menyanyi dan lain sebagainya. Karena waktu itu terpikir bahwa setiap bulan anak-anak didik kami itu ada yang berulang tahun gitu. Jadi daripada ini, jadi karena saya hobi makan coklat dan saya juga bisa bikin coklat, akhirnya mulai nih saya mengajarkan. Pertama kali itu dari hanya bikin lollipop lollipop coklat. Jadi waktu itu, jadi setiap ada yang ulang tahun, lollipop itu kita bikin dengan karakter dan aneka karakter, terus kami susun, kami menjadikan satu paket hampers yang menarik. Akhirnya setiap bulan itu dengan tema yang berbeda kita kasih kepada yang berulang tahun. Karena pada waktu itu saya berpikir, saya bilang, kenapa enggak dijadikan satu usaha? Gitu. Ya, akhirnya disupport oleh Fajar. Dan alhamdulillah usaha saya pada waktu itu berkembang. Sangat berkembang ya, Bu. Ya, saya ingat sekali itu memang pertama kali Ibu Oci yang memperkenalkan snack ya, coklat itu. Saya juga tadi sempat mendengar Ibu memulai usaha itu sebenarnya bukan hanya seketika di Sulawesi, di Indonesia, tapi bahkan di Australia ketika ikut Bapak. Bisa Ibu ceritakan soal itu? Oh, itu cerita itu sekitar tahun berapa ya? 88. Pada waktu itu saya ikut suami ke Australia tadi. Terus karena saya mungkin orangnya aktif gitu ya, jadi pada waktu itu suami saya study, terus saya coba-coba buat jalangkote dengan nasi kuning. Maklumlah kita di luar gitu, bikin jalangkote dengan nasi kuning. Terus disimpan kan di situ ada perkumpulan Asia, jadi ada tempat olahraga setiap weekend, Sabtu Minggu. Jadi saya dua hari Sabtu Minggu saya coba-coba, saya bikin deh jalangkote sama nasi kuning. Kalau di sana kan sistemnya kita simpan barang, terus baru ada disimpan, ditulis di situ $1 misalnya gitu. Terus jadi saya pantau saja dari jauh, ternyata ternyata laku, gitu. Jadi satu hari saya jual sekian pack, hari berikutnya sekian pack. Itu setiap hari, Bu? Setiap hari, enggak, setiap Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu, setiap Sabtu Minggu. Jadi enggak terasa dalam 3 bulan saja itu saya sudah beli mobil bekas. Masya Allah. Dari hasil jualan gitu. Malahan sebelum pulang ke Indonesia saya sempat keliling Australia dengan hasil jualan. Dari hasil jualan itu ya, Bu. Baik, Bu, bagaimana ini, kemudian setelah dari Australia, Ibu kembali ke Sulawesi Selatan. Pada saat kembali ke Sulawesi Selatan, ada usaha lain yang dibangun? Saya waktu kembali ke Makassar, karena
suami kembali ya ke Makassar, selesai studinya itu. Terus pada waktu itu saya pada anak saya punya anak sekolah. Iya. Saya lihat ini ibu-ibu kok di situ kerjanya cuma ngobrol aja kan, berkerumun di situ ngobrol. Iya. Jadi saya bilang, ayo Bu kita ke rumah yuk, kan dekat. Kebetulan dari sekolah tinggal menyeberang. Saya bilang, ayo Bu kita ke rumah, kita belajar bikin donat, dadar, bikin bakpo, yang sederhana, yang bahannya murah gitu. Karena saya lebih suka melihat perempuan itu berkarya. Saya lebih suka lihat perempuan kreatif gitu. Jadi pada waktu itu saya selalu mengajar dan mengajarkan, dan memang dari sejak dulu. Jadi saya selalu mengajarkan, ayo kita bikin apa, jadi harus perempuan itu harus kreatif di situ. Dan alhamdulillah pada waktu itu juga saya pernah menjadi ketua komite sekolah selama 2 periode gitu. Dan ya alhamdulillah menghasilkan karya-karya, bisa membangun kantin sehat, bisa membangun perpustakaan dan lain-lain. Nah itu juga jadi pertanyaan, apa yang ada di benak ibu, bagaimana membangun perempuan agar mereka bisa maju seperti hal yang dilakukan oleh ibu selama ini? Iya, jadi alhamdulillah saya terus terang sejak masih mahasiswa masih memang aktif gitu. Jadi aktif, ingin selalu pada waktu mahasiswa itu tidak mengandalkan juga harus selalu minta uang pada orang tua. Jadi istilahnya masih walaupun orang tua mampu, kita masih istilahnya masih bisa ngamen, masih bisa apa, menghasilkan karya. Selalu kalau misalnya satu produk itu bisa kita bikinkan menjadi menjadi berbagai macam gitu. Jadi dibikinkan satu bentuk yang kreatif baru kita jual. Jadi selalu dari dulu bagaimana supaya kita tidak selalu meminta, perempuan itu tidak selalu meminta, tetapi dia harus aktif dan kreatif. Nah pada saat menikah, akhirnya pada saat menikah saya dibawa ke Australia, ikut studi sama suami. Akhirnya di situ juga itu tadi saya bisa jualan nasi kuning dengan jalangkote, bisa beli mobil dalam 3 bulan. Nah, setelah itu kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia, saya pikir, aduh bagaimana ini, saya enggak suka lihat perempuan hanya ngobrol-ngobrol di sekolah, menunggu anaknya pulang sekolah. Jadi selalu saya ajarkan. Dan di situ juga akhirnya saya juga pernah selama 2 tahun di radio pada waktu itu, selalu setiap pagi itu siaran Sapa Pagi bersama saya, Andi Oci. Iya, dan di situ bagaimana agar ibu-ibu semua sambil masak apa, ayo dengan tahu ini bisa jadi sekian resep, dengan tempe bisa sekian resep, bahwa makanan itu, makanan sehat itu tidak harus ayam, tidak harus daging. Jadi saya punya banyak resep tahu, saya punya banyak resep tempe, jadi makanan yang sederhana gitu. Jadi di radio juga saya pernah jadi narasumber sekitar 2 tahun. Karena kesibukan itulah, makanya jadi saya banyak melakukan sosialisasi, silaturahim kepada semua teman-teman. Karena saya ingin sekali bahwa semua perempuan itu dia harus aktif. Perempuan itu harus mandiri. Perempuan itu harus kreatif. Karena perempuan yang mandiri, aktif dan kreatif, biar kita keliling dunia apapun juga pasti kita akan masih bisa bertahan hidup, insya Allah. Masya Allah ya. Sebegitu banyak kegiatannya ibu, bagaimana dengan keluarga? Apakah bapak mensupport atau ada sedikit protes-protes? Biasanya ini ibu kebanyakan kegiatannya dibandingkan bapak. Iya, saya alhamdulillah sekali punya suami sama-sama sibuk. Kebetulan saya satu keluarga sibuk. Saya punya suami juga sibuk. Saya juga bapak sibuk. Bapak sekarang dosen dosen Unhas, di Perbantukan di Dikti. Ya, sudah 10 tahun di sana. Jadi alhamdulillah semua apapun yang saya lakukan seizin suami. Itu. Dan itu adalah kunci. Jadi keluar rumah kemanapun juga kalau kita mendapat izin dan restu dari suami, insya Allah berkah. Gitu. Jadi saya alhamdulillah biar walaupun suami saya lagi di mana atau apa, saya selalu kirimkan itu foto. Misalnya Dedi ini, Mama lagi sama ini gitu, dikirimkan. Iya. Begitu iya. Itu jadi karena komunikasi. Yang penting kan kalau dalam membina satu keluarga itu tentunya harus ada komunikasi.
Ya, komunikasi yang harus itu kuncinya lancar. Ya Bu, ya, ya selalu lancar ya. Komunikasi. Bagaimana dengan anak-anak Bu? Sekarang anak-anak alhamdulillah saya pun sudah punya dua cucu. Masya Allah. Ya, jadi anak saya yang pertama itu di Bandung, saya sudah punya dua cucu. Terus anak saya yang kedua kebetulan sekarang sejak habis COVID ini pindah ke Makassar gitu. Tadinya dia kerja juga di Jakarta selama 4 tahun. Jadi kami banyak terpisah-pisah, tetapi itulah karena sekarang kita mensyukuri sekali bahwa ada WhatsApp ya, jadi kita bisa komunikasi di situ. Setiap saat. Kita bisa video call di situ. Hmm. Jadi kita bisa sering menyapa. Yang penting itu adalah bagaimana kita menyapa mereka semua. Saling menyapa. Gitu, ya. Rencananya Bu sampai kapan beraktivitas di masyarakat, tetap aktif membangun perempuan? Sampai kapan rencananya? Sampai semua orang membutuhkan saya. Saya terinspirasi waktu saya pergi juga di Jepang. Iya. Itu waktu di Jepang itu saya datang mengunjungi satu tempat di mana di situ orang-orang tua berusia di atas 70 tahun. Jadi usianya 70 tahun, 80 bahkan ada yang sampai 90-an pada waktu itu ya. Sudah bungkuk-bungkuk ya badannya. Tetapi itu sangat menginspirasi saya sekali. Kenapa perempuan di Jepang saja bisa gitu, kenapa kita tidak. Jadi pada masa tuanya mereka masih tetap berkarya. Jadi ada satu, ada dibuat semacam yayasan begitu, tempat di mana orang-orang tua itu berkarya. Jadi ada yang memang ahlinya menjahit, ya. Ada yang membuat sesuatu kerajinan, ada yang membuat juga makanan-makanan di situ. Nah itu saya ingin juga begitu, bahwa perempuan dimanapun juga berada, dia harus kreatif, dia harus mandiri. Karena kalau dia tidak kreatif, dia tidak mandiri, pada saat yang tidak kita inginkan, dia bercerai ataupun suami meninggal, dia tetap bisa menghidupi anaknya. Itu. Dan itu sudah banyak kejadian gitu. Dan saya di FCC sendiri, bahwa ada anggota yang tiba-tiba suaminya meninggal, ada beberapa yang tiba-tiba suaminya meninggal, tetapi saya pacu terus bagaimana dia supaya mandiri. Tetap bisa eksis ya Bu, ya. Bisa hidup. Iya, perempuan harus kreatif, perempuan harus mandiri. Jadi tidak ada batas waktu kapan berkreasi dan ya. Mengabdi kepada masyarakat ya, ya Bu ya? Ya, tetap berjalan. Jalur Infowars, selain bergerak di FCC, Ibu juga adalah pembina UKM Seni Tari Unhas, sekaligus Ketua Sanggar Seni Ananda Unhas ya Bu. Bisa diceritakan bagaimana kegiatan di sebagai pembina UKM Seni Unhas? Alhamdulillah, pertamanya itu saya adalah sebagai Ketua Sanggar Seni Ananda Unhas itu selama 11 tahun. Dan alhamdulillah anak-anak yang dibina itu kan dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Nah setelah tamat itu alhamdulillah mereka semua diterima di Unhas. Dan kami arahkan untuk masuk di UKM Seni Tari Unhas. Dan alhamdulillah saya sebagai salah satu pembina di situ UKM Seni Tari Unhas. Dan pernah saya mendampingi UKM Seni Tari Unhas itu pergi untuk festival dunia di Itali dan alhamdulillah menjadi juara. Wow. Dan yang unik di situ adalah bahwa ternyata memacu mahasiswa untuk berprestasi ya, namanya mahasiswa untuk berprestasi itu adalah disiplin. Jadi mulai pagi-pagi itu saya kedor, saya ini bahwa ayo waktunya bangun jam sekian, ayo waktunya sarapan. Ayo ini di Itali Bu? Iya, di Itali. Sudah begitu. Di Itali. Jadi memang disiplin, jadi olahraganya ada, terus mendisiplinkan waktu, membangunkan mereka gitu. Jadi semuanya harus tepat waktu gitu. Jadi ternyata itu kedisiplinan itu memang yang bisa meraih salah satu bisa meraih prestasi begitu, karena kuncinya adalah disiplin. Disiplin. Ya, karena kalau tidak disiplin waktu tidak bisa. Jadi di situ sama-sama, jadi artinya kan kita kalau festival itu menunggu sekian lama baru tampil gitu kan. Bergiliran karena ya Bu ya, bersatus nomor gitu, urut ya. Jadi karena kita mulai latih mereka bagaimana untuk fisiknya sehat gitu kan.
makanannya juga makanan yang bergizi, karena kita tahu di sana itu kan lebih banyak ke pastanya. Iya. Ya, jadi kebetulan kami bawa bekal-bekal dari sini dan itulah yang. Berapa lama di Italia, Bu? Sekitar satu minggu di sana, 5 hari. Dan berhasil meraih. Berhasil meraih prestasi. Prestasi juara ya, Bu, waktu itu? Iya, dapat juara. Juara, ya. Masya Allah. Selain ke Italia, kegiatan di bidang seni ini Unhas kemana saja, Bu? Kalau waktu saya menjadi ketua Sanggar Seni Ananda Unhas itu banyak sekali prestasi yang kita dapat, ya alhamdulillah, dan anak-anak semua sekarang sudah itu di Sulawesi Selatan saja atau bisa sampai ke kota lain kalau, bertandangnya kalau kemarin itu baru di Sulsel. Sampai saat ini masih jalan, Bu, usahanya? Kalau Sanggar Seni Ananda Unhas enggak. Iya, karena kesibukan saya sangat sibuk ya. Karena biasa ada pelatihnya terus kalau saya enggak ada langsung dibilang mana bunda, dia bilang mana bunda, kalau bunda enggak ada enggak mau itu anak-anak. Jadi akhirnya karena saya sibuk, saya lebih sekarang banyak bergerak ke masyarakat, turun ke masyarakat. Ya. Bagaimana pengalaman Ibu ketika menjadi konsultan pendamping? Iya, konsultan pendamping UMKM dan kurator produk, Bu. Bisa diceritakan? Iya. Alhamdulillah sejak saya menjadi konsultan pendamping dan kurator produk itu saya sudah banyak pengalaman ya keliling hampir di 24 kabupaten kota. Bahkan ada yang tadinya sama sekali memang belum tersentuh itu terus akhirnya kita dampingi, kita memberikan masukan-masukan bagaimana supaya produk itu menjadi lebih menarik, lebih bagus lagi dan disukai tentunya sesuai dengan selera pasar. Jadi ada juga kami turun ke sampai ke daerah-daerah di pegunungan di atas. Ada satu desa di situ bahkan memproduksi satu kain, tetapi satu kain sutra, tetapi tidak ada lampu. Mereka pakai genset. Yeah. Jadi kami usahakan bagaimana agar masuk listrik ke situ. Dan ternyata produk-produk itu dari UKM itu justru yang menghasilkan satu kemajuan. Jadi mereka semua karena tujuannya adalah bagaimana supaya UMKM yang kita bina itu menjadi produknya berkualitas, bisa naik kelas tentunya. Jadi jangan jalan di tempat hanya sebatas itu. Jadi kami dampingi terus bagaimana caranya agar mereka semua mendapatkan satu hasil produk yang berkualitas. Dan sesuai dengan selera pasar. Jadi mengikuti selera pasar. Begitu. Sekarang Bu, dari hasil kurator kemarin itu kemana produk itu kemudian dipasarkan? Tentunya yang paling pertama adalah dipromosikan di pameran-pameran, lewat medsos juga. Kan sekarang sudah semakin semakin canggih juga. Terus tentunya banyak dukungan dan support dari pemerintah dan BUMN tentunya dari pihak swasta juga. Jadi ada juga yang sudah bisa sampai menembus pasar ekspor, Bu? Iya, sudah. Begitu ya. Bagaimana hasil kualitasnya, Bu? Produk-produk kita di Sulawesi Selatan? Tentunya pasti semakin bagus. Kita semakin harus bangga dengan buatan produk lokal di sini dan ternyata. Bahkan saya sempat naik kapal kecil, perahu-perahu kecil itu di Lakang, di ada apa Pulau sih? Lakang ya, Pulau Lakang itu kecil. Ternyata di situ kan banyak sekali bambu ya, bambu di situ yang bisa itu. Bambu ya, Bu. Alhamdulillah untuk hari ini terima kasih banyak. Saya tentunya ingin berbagi kepada khususnya kepada para perempuan di Sulawesi Selatan, ayo kita semangat, tidak ada yang tidak bisa, lakukan hari ini ya, lakukan hari ini, ayo kita terus berkarya, kita harus kreatif, kita mandiri,
dan kita bisa berdaya guna untuk diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat luas. Tetaplah semangat, jangan bermanja-manja, tunjukkan apa yang kita bisa. Sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya sudah datang ke Jalur Info, sudah mau berbincang-bincang dan berbagi inspirasi dengan kami. Demikian Jalur Infoverse, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.